Jadi misalnya kan ngomong-ngomong kalau kita bicara masalah ilmu, saya tuh kan pengen ilmu. Ilmu. Makanya saya pengen kesini tuh senang karena mau ketemu mualim, ketemu kiai. Saya mau nanya, kalau nyuruh orang sholat dosa nggak? Nyuruh orang sholat itu hukumnya berdosa. Kok dosa? Iyalah orang yang sholat disuruh. Lu gimana sih juga nanya? Kalah dia. Buset, pinter dia. Iya. Itu orang sholat emang dosa. Orang lagi sholat disuruh-suruh, bang, beli rokok lah dosa ya. Boleh. Nah, sekarang saya mau nanya lagi. Kenapa aja nutupin kuping kiai? Karena dia nggak mau denger. Salah. Iya, apa tuh? Kalau nutup mulut nggak kedengeran. Iya. Satu saat. Kalah kita. Jangan sampai disembuh saya ini. Iya, benar ini mohon maaf, tahiyat ini mumpung ada kiai-kiai punten gitu ya. Saya kan pengen jelas pikir tahiyat yang benar gini atau gini. Mohon maaf ya, tahiyat yang benar gini atau gini. Yang tahiyat yang benar begini. Oh gitu. Iya. Salah. Kalau gini? Salah. Emang apa? Nih, yang benar gini. Yang gini? Yang benar deprok dulu. Iya gitu. Baru tahiyat. Iya. Masa tahiyat begini? Iya. Masa tahiyat begini? Dua, satu. Yes. Mantul. Kalah saya, Bu. Ini namanya nanya PA. Ini biarin. Enggak boleh. Iya. Sekarang gue tanya lu juga, latihan ya. Karena memang guru saya emang mesti ya. Kita sholat. Iya. Imamnya peci hitam, ya. Yang makmum pakai peci putih. Iya. Sah apa enggak? Sah. Mau pakai peci putih kayak mau pakai peci hitam, pakai peci merah kelas sah. Enggak sah lah. Lah, emang apa? Dengerin apa pertanyaannya, Malik? Kita sholat, imamnya peci hitam, yang makmum pakai peci putih, iya. Itu sah apa kagak? Gak sah, muset, ustaz pesantren kagak tahu. Kagak sah, tuh imam peci putih, terus makmumnya pakai peci hitam. Masa kita imam mengikuti dia? Ya iya ya. Iya. Muset, maksudnya kok peyak ini imamnya gitu? Lah iya kalau begitu imam. Lah begini, begini. Boleh enggak sholat pakai sarung? Enggak boleh dong. Emang apa? Ini kok lagi sholat pakai sarung. Pakai dulu baru sholat. Eh, iya ya. Salah. Lah begini nih, mohon maaf nih. Ini bicara masalah bab najis nih, kayak ini mohon maaf ya. Kita lagi jalan nih, ya. Ustaz lagi jalan cik. Iya. Ada tekebo gede di sini. Keinjek sama kita. Tajaman mana? Tekebo apa duri? Tajaman tekebo. Kok taibok? Ya iya, kalau kita aja, aww, taibok! Langsung kita angkat kaki kita. Iya, ya. Kalau dulu mah kagak digitu. Ya, gue emang agak. Aduh, sakit tau. Taibok mah gini aja. Iya. Iya kan, tajaman taibok. Nah gini dah, gak usah tajaman. Gantian. Iya. Gantian. Panjangan buntut kuda apa buntut kurang? Ya panjangan buntut kuda lah, buntut kuda dong yang panjang, buntut kuda apa nyengser, buntut kuda kagak nyengser. Kagak ya? Iya. Jadi yang salah siapa sih? Yang salah PA dua-duanya. Nih. Iya. Saya coba mau ketai kebo aja dah. Iya nggak apa-apa. Yang nih, Ustaz mohon maaf banget, Ustaz lagi jalan, cik ada tai kebo nih. Tai kebo lagi. Oh ketemu tai kebo, Ustaz mau kesitu, mau di situ aja atau mau pulang? Ustaz lagi jalan cik ada tekebo nih di sini nih. Iya. Ustaz mau di situ aja apa mau pulang? Mau di situ aja. Wah takut diambil ya? Wah. Kagak lah, saya nungguin supaya tekebonya saya jual. yang benar nih ada tekebo di sini. Ustaz lagi jalan. Ustaz mau di situ apa mau pulang? Gak ada tekebo itu kan kok? Oh, iya ya. Ada di situ. Gini dah, ini ada tekebo dibagi dua mau nggak Ustaz? Ya itu gue dibagi dua. Kalau gue mau berarti gue serakah. Kalau gue nggak mau berarti nolak rezeki. Iya. Jadi yang mana? Nggak mau dah. Nggak mau dibagi dua. Nggak mau dibagi dua. Buset maruf amat. Iya kan? Gue nggak dikata maruf kalau gitu. Iya. Emang kita. Maka dari itu kita kalau ngaji yang benar merokok di mata ulama itu haram hukumnya. Lah. Ngerokok biasa, saya sama guru-guru saya ngerokok. Enggak apa-apa. Dengerin, merokok di mata ulama itu haram. Maksudnya? Sungguh, mata ulama. Enggak, iya lagi yang ngerokoknya PA aja itu maksudnya. Ya Allah, ya Rasulullah.
kambing jadi kebo, kebo jadi kambing, eh terbalik, kambing jadi kebo, ayam jadi kebo, kucing jadi kebo, tikus jadi kebo, gajah jadi kebo, jangkrik jadi kebo, kebo jadi apa? Ya kebo ya jadi dinosaurus. Salah, kebo itu jadi banyak. Kan semuanya jadi kebo. Iya kok ya. Ngajak ke kebo-kebo ini. Iya. Nih gini-gini. Ada kebo nih kemarin nih. Punya Pak Haji Ismail nih. Iya. Di atas mobil truk 5. Iya. Loncat 2 tinggal berapa? Loncat 2 tinggal berapa? Tinggalan 3. Salah. Yang benar tinggal 5. Kok tinggal 5? Lah loncatnya di situ juga sih. Oh iya. Kagak kemana-mana dia. Iya, iya. Ya kan? Kucing naik pohon tinggal apanya? Lah kucing mah ya tinggal ke atas. Tinggal turunnya, masih aja naik ke bawah. Nah, turun-turun. Kucing di atas mau turun ke bawah tinggal apanya? Tinggal... ngasohnya. Iya benar. Dia turun ke bawah. Iya benar. Kenapa kucing lari diusir nengoknya ke belakang dulu? Karena emang takut diuber lagi. Dikit ya usir. Langsung nengok belakang baru lari. Iya takut gue kejar. Karena gak ada kaca spion. Kalau ada kaca spion gak ada pakai nengok lagi dia. Jualan aja gak cukup. Kucing sama kuda larinya cepetan mana? Cepetan kucing. Kau tahu? Iya dong. Tahu dong. Iya mah. Iya. Udah nggak tahu apa. Kucing, kuda mah di sini itu juga larinya. Iya ya. Iya, kucing larinya kencang dia. Yang betul. Jadi orang lain kita berdua. Iya. Iya. Biarin kok nggak apa-apa. Saya mah emang panitia salah ngundang Ustadz sama MC. Nggak usah PA, nggak MC PA diundang. Tapi ya, alhamdulillah jamaah bertawa. Berarti kan pada PA semua bagi ya. Jadi ternyata bukan kita yang PA. Enggak tahu hanya Pak RT, Pak RW cuma pada tahu nanti PA. Apa? Pokoknya malam ini PA berjamaah. Iya. Ya Allah. Ya, ini kayak tebak-tebakan ini di sini. Ya, tapi ngibur mamah sian. Tawa aja, Po. Yang penting tawa aja. Mohon doanya dari jamaah Kiai. Oke, kita besok kan hari Minggu mau ke Malaysia. Mohon maaf. Beliau sama saya insya Allah hari Minggu ada undangan dari kedutaan Malaysia ya. Iya insya Allah. Dalam rangka undangan hitanan dari kedutaan Malaysia yang dihitan insya Allah usianya masih 4 tahun. Ya doain mudah-mudahan selamat di perjalanan. Upin, ada yang Upin. Upin-Ipin ya? Iya nyatir Upin-Ipin. Ya dikirim beneran. Yang ke Jepang juga insya Allah doain mudah-mudahan selamat. Ya, apa yang kita ke Jepang? Hitanan juga. Hitanan siapa? Ninja Hattori. Oh Ninja Hattori. Saya juga mau berangkat ini besok. Kemana? Ke Rio de Indramayu, dari Indramayu terus ke Cirebon, terus Tegal, Brebes, banyak Semarang, balik lagi terus ke sini banyak ke Tausia, ke Indramayu lagi. Apa ya? Itu ke angkut terkait pasir saya. Buset, ke angkut terkait pasir bikin ngejob. Ya Allah. Kalau yang saya mau benar insya Allah minggu ini saya berdua roadshow tur kota ke kota bersama beliau guru saya. Mana insya Allah ke Kalimantan, ke Banjarmasin, terus ke apa namanya Palembang. Insya Allah mulai minggu besok. Siapa yang undang itu? Oh, belum ada. Dia kok gak ada yang undang. Naik-naik apa yang kagak turun-turun? Naik-naik apa yang kagak turun-turun? Naik pohon? Naik-naik, kalau salah, kan turun bisa. Oh iya, naik pesawat? Keturun juga apa? Naik apaan? Naik haji. Oh naik haji? Nggak mungkin turun haji, ya. Apa yang pemirsa sepertinya saya kalah? Kalah dia tebak-tebakan banyak kan goda pokoknya. Iya. Udah ngaku kalah aja, udah ngaku. Sekarang gantian, turun-turun apa yang kagak naik? Masih ada juga. Apa gimana? Turun-turun apa yang kagak naik-naik? Turun-turun apa yang gak naik-naik? Turun yang gak naik-naik, turun mobil? Turun motor? Turun hujan. Kok turun hujan? Itu masa ada naik hujan, gak ada. Hujannya Masya Allah, Po. Berkah pokoknya kita malam ini kumpul ya. Ini mau kita hibur mak-mak aja, tawa aja, Po. Gak apa-apa. Orang yang gak mau tahu cuma dua. Yang itu sakit, yang itu utang banyak. Mikirin utang ya? Ya, hiburan mulu juga nggak bagus, ngaji juga nggak ngaji, mulu kagak ada hiburannya, stres kok.
ya. Hanya nyanyi-nyanyi juga. Tapi senang saya bisa di sini, Pak. Iya, alhamdulillah. Sama Pak Haji yang ini yang suka apa sapi itu yang di sini. Katanya ntar begitu pulang, Pak, kita berdua bakalan dikasih. Udah disiapin apa kita? Iya. Begitu pulang, Pak, ntar kita berdua dikasih. Dikasih lah, kalau Bapak dikasih, wah. Emang dia apaan? Kalau dikasih kita pulang. Iya, pokoknya ntar pulang dikasih. Dikasih lah. Kalau udah capek begini kita, misalnya Bapak harus pulang. Iya, kan kita dijaga. Iman kita jangan begitu. Kita nge-MC atau ceramah itu lillah karena Allah semata-mata. Iya. Usah ngarepin amplop. Dan isinya juga enggak perlu. Iya, yang penting jumlahnya. Iya. Kan begitu. Dan guru saya pun ngajarin kalau ada ustaz, kiai ceramah minta dibayar dosa. Kiai ceramah minta dibayar dosa. Lebih dosa lagi undang kiai kagak bayar. Kata guru saya. Dan juga itu termasuk MC. Jangan dianggap anu bohongan ini mah. Berarti beneran ya, kan? Bercanda. Ini beneran bohong. Dah, oke. Udah malam. Iya, udah jam 2 kurang 3 jam. Sudah malam. Insyaallah. Ya. Baik. Sebelum diakhiri, ditutup dengan. Boleh tepuk tangan buat Aina. Channel YouTube-nya jangan lupa Aina Habibah Channel. Ya, subscribe yang banyak. Buat ntar disumbangin ke yayasan. Yayasan keluarga saya. Oh,
Iya udah, tapi ini pengen tahu dulu nih. Ini kan tahun baru Islam bentar lagi. Coba ya pengen tahu kalau selama ini anak-anak diajarkan untuk menghafalkan tahun-tahun bulan-bulan biasa, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli dan seterusnya, semua insya Allah hafal, termasuk kita hafal. Nah, kalau tahun baru Islam dari mulai bulan pertama sampai bulan 12 apa coba? Nama-nama bulan dalam Islam. 1 Malam. 2 Malam. 3 Rabiul Awal. 4 Rabiul Akhir. 5 Rabiul Awal. 6 Rabiul Akhir. 7 Rajab. 8 9 Ramadan. 10 Syawal. 11 Zulhijjah. 11 Dzulqa'dah. 12 Dzulhijjah. Alhamdulillah. Jadi dari hal yang terkecil kita ajarkan anak kita supaya jangan terlalu cinta banyak dunia tapi lupa akhirat. Karena nanti kelak yang akan mendoakan adalah